Bendara, bendara. Nah, ini Cak Banser. Jalan kaki. Kebetulan saya lihat tadi, saya mau ngobrol-ngobrol sama beliaunya. Dari mana? Petung Sewu, Ndawu. Oh, Ndawu. Ndawu itu Malang ya? Iya. Tadi saya lihat jalan kaki mulai dari mana? Mulai dari rumah. Dari rumah ya? Iya. Untuk menghadiri acara? Acara Harlah satu atas. Masya Allah. Ini dengan Cak, siapa tadi? Cak... Saya Bapak Mislan. Mislan ya? Oke, warga Nadiin, saya bertemu dengan Cak Mislan, warga Ndawu Malang, yang dengan semangatnya untuk menghadiri perayaan satu abad Nahdlatul Ulama di Gelora Delta Sidoarjo. Berangkatnya kapan? Kemarin, tadi pagi? Oh, kemarin? Pada maghrib. Pada maghrib? Nginapnya di mana? Kita transit 3 kali, okay. Pertama di Singosari, Ngelawang, Kebun Raya, terus terakhir di Masjid Jinho. Masya Allah. Oke, Cak Mislan, kalau mau transit di kantor PCNU silakan ya. Di sana juga banyak teman-teman dari luar provinsi juga ada, dari Lampung, sebelumnya, dari Aceh. Terima kasih. Dari Gorontalo juga ada ya. Siap. Ini sudah dekat ya. Semangat ya. Siap. Semangat. Siap. Tetap barokah. Insya Allah amin. Kebaikan akan selalu berlimpah kepada jenengan dan kita semuanya. Amin, amin. Ya, amin. Satu abad NU, NKRI akan mati, NU tetap jaya. Ya, terima kasih. Ini kita berbincang sebentar dengan Cak Mislan asal Ndawu yang dengan semangatnya jalan kaki menuju Sidoarjo dalam rangka untuk ikut serta merayakan satu abad NU. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek murah, jalo api. Dibuli ngamuk-ngamuk. Oleh murah, tiba no ketipu. Bengok-bengok ning postingan, kaya aku. Papalipap, pali-pali. Itu suasana di luar di jalan tol sangat macet sekali. Jadi saya nyengklak sepeda motornya. Pak Sinten, Pak namanya Pak? Pak Purwanto. Pak Purwanto, Koramil 15. Pak Purwanto, Koramil 15. Koramil? Sukodono. Ini saya nyengklak untuk menuju Gor Delta Sidoarjo dalam rangka menghadiri acara Puncak Harlah NU yang ke satu abad. Yeah.
Kula malak. Kauman, Pak. Alun-alun. Roti dari Sotako Bumi Solawat. 10.000 kata ibunya. 10.000. 10.000, Bu, nggih. Gus Ali nggih. Nggih, dugi Gus Ali 10.000 Bumi Solawat. Nasi sama roti. Masih sama roti. 10.000 roti dari Gus Ali Bumi Solawat. Gus Mukdor, nggih. Lah kirim enteng Gus Ali. Bumi Solawat Gus Ali. Roti barokah halal 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 halal. Halal 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 halal. Alhamdulillah kami mewakili dari NU PCNU Pring Sewu dan Pesawaran merasa sangat terhormat, beribu-ribu rasa terima kasih kepada keluarga besar Petran 12 Petran SD 12. Kristen Petra 12. Alhamdulillah mantap Petran. Terima 12. Kasih Pak untuk sambutannya. Selamat beristirahat juga.
semuanya pokoknya. Selamat datang Bang Haji Rumah Irama. Alhamdulillah Pak Haji sehat selalu. Barakallah. Bang Ismail. Assalamualaikum Bang Haji. Pak Haji, assalamualaikum. Sehat Pak Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah Pak Haji, selamat datang Pak Haji. Yahya Rembang, Ketua Umum PBNU, BB-nya itu. Durbang itu ya. Putranipun Yai. Putranipun Gus Yahya. Ya anak-anak kula ya. Susul banget ndek. Oke sekedapale. Sekedapale. Nyun sewu kula. Kula ndek. Pancer, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Muslimat, Fatayat, Pagar Nusa, Izhari, Palem-Palem, kader-kader ado, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Warga NU, pencinta-pencinta NU yang aku cintai, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Indonesia, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Dunia, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Oh, universe, welcome to the second century of Nahdlatul Ulama. Ayyuhal alam, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil qarni tsani li Nahdlatul Ulama. Wahai abad kedua, wahai abad kedua, rengkuhlah kami dalam berkah, dalam harapan, dalam prasangka baik akan ridha Allah, pertolongan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini, pertama kali Banser boleh naik pesawat kepresidenan. Ya, karena ketua panitia satu abadnya Bang Heri, karena nggak susah juga barang ini. Tadi luar biasa. Tapi ya, tadi top deh, top. Tadi acara yang menurut saya punya makna sejarah yang dalam. Amin, amin. Tentang bagaimana peran NU dalam menjaga kedaulatan dan kultur bangsa. Pak Mahfud izin, ini Banser naik pesawat izin. Bagus, Mas Heri ikut Banser memberikan kemajuan atau modernisasi terhadap Banser tradisional yang dianggap terlalu unik, sekarang tetap tradisional tapi dinamis. Nah, kita beradaptasi. Ya. Amin, amin. Selamat, Mas Heri. Assalamualaikum, Pak Menko, makasih. Salam. Awaton ya lawaton, awaton bila lima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusita Sunatagro, juga Cici Paramida. Mohon maaf ya sebenarnya pada seluruh pengunjung di acara Hilfiku yang 100 tahun sekitar karena musim-musim tenis hujan yang tidak kunjung berhenti sehingga peralatan kami semua basah dan teknisi memang tidak jadi benar. Semoga 100 tahun NU ini menjadi pionir untuk mereka ekonomi selanjutnya pembuah-buahnya kejayaan Islam dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.